Dari tepi ibu kota, inilah Ringside, saluran podcast tinju bersama sumber-sumber terpercaya. Halo, apa kabar Ringside Mania? Kembali bersama saya, Marco Tampubolon, lewat segmen Semenit Bercerita. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi kisah atau pengalaman unik yang pernah dijalani oleh mantan petinju amatir kebanggaan Indonesia, Bung Samsul Anwar Harahap. Seperti apa kisahnya? Seperti apa keunikannya? Langsung saja, jangan kemana-mana. Tetap di saluran podcast Ringside. Jadi ketika saya final melawan Thomas Lim tahun 76, ketika saya tanding partai final kejuaraan Asia tahun 77 lawan Okubo, apa yang saya makan di pagi hari? Saya pergi ke Bendungan Hilir, di sana ada tukang sate, minta sate 10 tusuk dibakar. Kemudian saya gula setengah gelas, seduh air panas. Jadi itulah modal gizi, modal kalori yang saya dapatkan secara pribadi untuk melawan Kamusen dan Katsuhiro Okubo. Jadi penimbangan badan, tidak ada seperti katanya bunuh itu, tidak ada. Jadi kita sendiri yang melakukan secara tetapi karena memang mungkin membuat hasilnya lebih maksimal.